Coba disebutkan kan atau diceritakan ya, huh? Buat motivasi para teman jadi seorang mekanik setiap hari itu suka dukanya apa kan? Berat kerjanya. Ya. Kayaknya mau jalanin aja lah. Kita tanya-tanya nih kepala mekaniknya nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Udah mulai cek sini. Kita lihat yang paling kaca kepala. Kepala mekanik langsung berjun ke tangan. Kepala mekanik sekali juga. Iya, maksudnya langsung berjun ke bawah. Bloknya, nih, Mas Aceh namanya nih. Aceh sih, Bambang dulu. Salam dari Banten. Nih, buat Banten nih, kenalin nih, Mas Aceh nih. Silahkan mekanik handal. Udah berapa lama Kang kerja di sini Kang? Masih baru Kang di sini mah, di proyek sini mah. Oh masih baru ya? Masih baru proyek sini mah. Terus dengan teman berapa teman di sini, berapa orang? Empat orang. Udah pindah. Terus si Kang bagian di sini terus apa bagian storing gitu? Biasanya sih storing saya mah. Oh storing ya. Ya kemarin ke DK41. Nah terus suka dukanya storing tuh kalau umpamanya jauh dari lokasi ini gimana Kang suka dukanya? Sih berarti kita tanyakan sama mekaniknya noh, langsung saja noh. Ya nanti kita tanya-tanya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kang ya. Iya siap. Assalamualaikum Kang. Iya siap. Dengan Kang siapa? Ya, saya Galuh. Kang Galuh sebagai mekanik ya Kang ya? Iya sebagai asisten. Coba disebutkan Kang atau diceritakan ya kata-kata buat motivasi para teman jadi seorang mekanik setiap hari itu suka dukanya apa Kang? Sebenarnya masih berat sih, nggak bisa diungkapin. Berat kerjanya itu. Ya pokoknya mau jalanin aja lah. Kang, mau persiapan ngerjain itu ya, eksa yang di luar ya Kang ya? Iya. Itu apa aja Kang mau dikerjainnya Kang?
semua itu harus diganti. Harus diganti dolar, total ya. Itu ya. Total satu set itu. Oh, berarti termasuk trek-trek magirnya ya? Iya, semua itu satu set. Oke, oke, oke. Berapa orang tuh ngerjakannya, Kang? Harusnya sih minimal 3 lah. 3 orang. Ya. Itu diperkirakan memakan waktu berapa hari, Kang? Kalau full set semuanya 1 bulan lah kalau 1 bulan orang. Kurang lebih perkiraannya, Kang, ya. Oke, semangat ya, Kang, ya. Ya. Semoga sehat selalu, Kang. Nah, inilah seorang mekaniknya nih yang lagi memperbaiki alat tadi. Semangat terus, Kang. Kita tanya-tanya nih kepala mekaniknya nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Suryadi sebagai kepala mekanik ya, Pak. Punya berapa anak buah, Pak? 4 anak buah. Di sini semua ada, Pak? Ada. Yang satu yang di tahu story itu cuma itu di mana kabar. Sekarang yang mau diperbaiki yang mana, Pak? Yang ini? Oh, yang ini ya. Keluar ini. Oke, oke, oke. Arahkan Pak yang baik, Pak, buat anak buahnya. Terima kasih ya, Pak, ya. Oke, oke, oke. Mau diperbaiki apanya, Pak? Ini silinder bucket ya, Pak. Silinder bucketnya ya, rusak ya. Bengkok apa gimana, Pak? Bengkok. Waduh, rumit juga ya, Pak, ya. Oke, yang penting semangat terus, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Makasih, makasih. Personilnya udah mulai siap-siap mau dieksekusi. Ini 2 personil sudah siap-siap mempersiapkan alat untuk eksekusi. Wih. Kang, siapa namanya tadi, Kang? Galuh. Oh, Mas Galuh ya, Mas Galuh. Yang satu lagi Kang Aceng. Nah, itu Kang Aceng lagi nyambung kabel, Kang Aceng loh. Oke, semangat terus, Kang. Semangat terus, Kang. Seorang kepala mekanik sudah nangkring stay di alat yang mau diperbaiki. Sedangkan seorang personil sudah siap-siap dengan perangkat-perangkatnya. Ini ada 2 the dripper yang lagi stay standby. Pak, hati-hati, Pak. Saya takut ketinggian, Pak. Kita lihat yang paling dekat ya, apa aja mau ya mau dibongkar nih. Kunci-kuncinya yang dibongkar nomor berapa ya? Wih, hebat cara kerjanya Pak Suryadi. Ini kepala mekaniknya langsung terjun turun tangan nih, kepala mekanik sekaligus nih. Langsung turun terjun bahaya. Iya, maksudnya langsung ke bawah. Langsung unlock. Nya nih Mas Aceng namanya nih. Aceng Susilo. Aceng Susilo, Bang Yudi. Dari Banten. Salam dari Banten. Nih buat orang Banten nih, kenalin nih Mas Aceng nih. Seorang mekanik handal, merangkap tukang las juga nih. Nah, itu kepala mekanik tuh di atas.